untuk ikan wader ini minimal jari kelingking ini enggak masuk mas bro nah kayak gini nah, nah. nah ini jari kelingking enggak masuk mas bro nah ini untuk ukuran jari ikan wader mas halo mas bro jumpa lagi bersama saya mas bro di channel mancing lagi 76 buat kalian yang baru menemukan channel saya jangan lupa subscribe mas bro biar anda nggak ketinggalan konten bermanfaat lainnya dari saya. Oke langsung aja kali ini saya mau kasih tahu ukuran jaring untuk ikan wader ini ikan wader, ukuran lobang dan juga ukuran senar. Nah kita utamakan ukuran lobang dulu mas. Ukuran lubang untuk ikan wader ini minimal jari kelingking ini enggak masuk, Mas Bro. Nah, kayak gini nah ya. Nah, ini jari kelingking enggak masuk, Mas Bro. Nah, ini untuk ukuran jaring ikan wader, Mas Bro. Ini juga jaring ikan wader tapi kebesaran senar, Mas Bro. Terlalu besar senar jadi susah untuk nyangkut ikan wader. Untuk ukuran senar yang Wader mudah nyangkut minimal 0,20 mm Untuk ukuran senar Kalau ini cukup besar Jadi susah untuk kenangnya Oke mas bro Mungkin itu aja Untuk anda yang lagi mencari Ukuran senar wader mas bro Untuk lubang kalau untuk ukuran 3,4 cm ya mas bro. 3,4 mas bro. Untuk ukuran senar 0,20 mm. Oke mas bro. Kalau kurang jelas Anda bisa tonton di deskripsi mas bro. Untuk lebih jelasnya mas bro. Oke mas bro itu aja tidak saya mas bro untuk mencari Jaring ikan wader. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.